Halo sahabat Demokrat, berikut update kegiatan Bulan Bakti Partai Demokrat hari ini. Saya Ibu Sukina mengucapkan terima kasih kepada Bu Haja Melani yang telah membantu untuk usaha saya. Di Jakarta Pusat, para kader Partai Demokrat DKI Jakarta, binaan Haja Melani Leimana Suharli, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, melakukan kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. Bantuan yang diberikan merupakan modal usaha untuk membantu para pelaku UMKM melanjutkan usahanya di tengah situasi pandemi. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dalam rangkaian Bulan Bakti 2 Dekade Partai Demokrat. Rabu 22 September kemarin terjadi kebakaran di Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Kebakaran ini terjadi disebabkan karena adanya konslet arus listrik. Agung Budi Santoso, yang merupakan anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Jawa Barat 1, dengan sigap membantu para warga yang menjadi korban. Bantuan yang diberikan berupa sembako untuk 40 kepala keluarga dan juga kebutuhan lainnya seperti pakaian. Sekian cuplikan Bulan Bakti hari ini. Salam Demokrat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.